cabai garpu. Sekarang kita pakai stik. Kita pakai stik. Karena tidak punya alatnya, kita pakai kayu stik. Halo sahabat semua, kembali salam hangat dari Kopi Sari Jasri. Hari ini kita lanjutkan proses pembuatan kue bawang ya. Yang pada hari yang lalu kita sampai pada cara mengulek, mencampur bahan-bahan kue bawang. Dan hari ini kita lanjutkan proses penyelesaian daripada pembuatan kue bawang. Nah ini kita lihat ibunya sudah mulai membuat varian daripada kue bawang. Apa sih keseruannya? Mari kita lihat. Mari kita saksikan gimana tutorial membuat kue dengan berbagai varian dari kue bawang ya. Mari kita lihat apa aja yang dikerjakan. Karena untuk dipakai di rumah, tidak apa, ada yang besar dan ada yang kecil. Sekarang yang berisi bawang kita pakai yang bentuknya ada dasi. Nah, ini dia setelah membuat berbagai varian, kita lanjutkan ke proses penggorengan ya. Proses penggorengan dari berbagai varian daripada kue bawang. Nah, ini kita sudah mulai menggoreng. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang apa yang diharapkan oleh ibunya di sini ya. Dan tungkare sesuai dengan rencana dan semua berjalan dengan lancar. Nah ini proses penggorengannya. Mari kita saksikan terus sampai menghasilkan berbagai varian dari kue bawang. Mari kita saksikan keseruannya. Sekarang kita goreng kue garpu. Semoga hasilnya garing ya.
angkat sudah kering. Kita tiriskan ya. Sekarang kita angkat. Nah, ini hasilnya kue bawang kita buatan rumahan, kue bawang rumahan. Nanti ini kita pakai upacara. Kalau biasanya itu namanya bunga banten. Ini mau dipakai bunga banten. Nanti kita bungkus-bungkus kecil-kecil. Ya, sekian dulu. Terima kasih.